kepada Gubernur Aceh. Hormat! Gubernur Aceh Irwandi Yusuf memimpin apel perdana bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Aparatur Sipil Negara di lingkup pemerintah Aceh yang dipusatkan di halaman kantor Gubernur Aceh Kamis 6 Juli 2017. Apel tersebut merupakan apel perdana pasca pelantikan Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh sehari sebelumnya pada Rabu 5 Juli 2017. Dalam arahannya, Irwandi Yusuf menyampaikan visi pembangunan Aceh untuk 5 tahun ke depan dengan mengusung tema Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani. Aceh yang damai, kata Irwandi, bermakna perdamaian secara berkelanjutan dengan memanifestasikan prinsip-prinsip MOU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan sistem pemerintahan. Aceh sejahtera, lanjutnya, mendorong agar rakyat memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kesempatan kerja, serta pendapatan yang layak. Sedangkan pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani, kata Irwandi, harus tergambar dari tata kelola pemerintahan yang transparan, bebas dari korupsi, efektif, efisien, merata, tepat sasaran, dan murah. Irwandi menjelaskan seluruh visi tersebut akan dijabarkan dalam berbagai program, antaranya program reformasi birokrasi, penguatan syariat Islam, kedaulatan dan ketahanan pangan, optimalisasi sumber energi terbarukan, membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri kreatif masyarakat, dan penerapan e-government agar semua kegiatan berjalan cepat, efektif, transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Para asisten pejabat eselon 2, 3, dan 4 dan diikuti seluruh peserta apel. Kami dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Terima kasih. Jadi ada arahan 2 bulan, Pak. Kasih jalan. Oh. Ada arahan 2 bulan jadi memperbaiki kinerja ini. Bukan, 2 bulan akan kita mulai fit and proper test. Jadi sementara semua saya anggap baik. Bagus, jujur, pinter, kreatif, efisien. Jadi kalau dalam 20 ini nggak menunjukkan yang sebaliknya, ya tetap sampai fit and proper test.